warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Minggu 25 April ya 2021. Saya ingin berbagi informasi laporan pandangan mata dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Bapak Ibu ya. Saya berada di sekitar Blok Mancong, Bapak Ibu. Di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, terpasang dari jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung sampai di ujung mata, Bapak Ibu ya. Coba akan kita zoom lebih dekat bagian yang paling terjauhnya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lekukannya ya. Dan ini adalah simpang susun dari exit tol Pasir Koja, Bapak Ibu ya, yang paling jauh. Ini Bapak Ibu adalah exit tol Pasir Koja atau jembatan bentang panjang di atasnya, Bapak Ibu, dan di bawahnya adalah exit tol Pasir Koja. Ya, seperti ini penampakannya, dan di depannya adalah lapangan golkar, Bapak Ibu ya, lapangan golkar sekitar Cimahi. Seperti ini penampakannya. Saya mengambil gambar dari jembatan Tol Mancong, Bapak Ibu. Ini sisi timur ya, arah dari kereta api cepat Jakarta-Bandung. Seperti ini penampakannya, Bapak Ibu, di pagi hari ini ya, jam 8:25 waktu Indonesia bagian Bandung. Dan di bawahnya adalah Tol Purbaleunyi, Bapak Ibu ya, Tol Purbaleunyi. Di atas saya seperti ini. Ini adalah perlintasan dari Tol Blok Mancong. Nabil, selamat pagi. Kang Alfian juga ya, sama-sama lagi memburu progres kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan ini sisi timurnya, sisi baratnya, Bapak Ibu, arah kereta api cepat ya, yang menuju Gunung Bohong. Jadi luar biasa ya, pemandangannya sangat, bagi saya pribadi sangat luar biasa lah proyek ini ya. Sampai ke depan, Bapak Ibu, lonser masih terparkir ya, sampai minggu ini. Tapi tidak ada pemasangan di lokasi ini minggu ini, Bapak Ibu. Ya, pesawahan penduduk ya di sampingnya. Ini Blok Mancong, Bapak Ibu ya, lokasi Blok Mancong berarti yang tampak di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sampai hari ini sudah terpasang 219 ke arah barat atau sampai Blok Mancong, Blok Girder kereta api cepat Jakarta-Bandung. Seperti ini penampakannya, Bapak Ibu. Ini sisi terdekat dari saya ya, seperti ini. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan berjalan sedikit ke arah jembatannya, Bapak Ibu. Ya. Kita akan berjalan ke sisi jembatannya. Ya. Kita akan melihat jalur tolnya juga, Bapak Ibu, di pagi ini ya. Nah, seperti ini penampakannya dari sisi tol, Bapak Ibu ya. Yang terdekat dengan saya adalah jalur yang menuju ke Cileunyi atau arah kota Bandung ya, Bandung. Sedangkan yang terjauh arah yang menuju Padalarang, Jakarta, Purwakarta dan sebagainya. Seperti ini suasananya tolnya, Bapak Ibu, di pagi ini. Belum begitu ramai di minggu pagi ya, Bapak Ibu. Seperti ini sisi yang baratnya dari saya berdiri ya. Kita akan lihat sisi sebelahnya, Bapak Ibu, dari jalan ini ya. Ini penampakan sisi sebelah dari jembatan Mancong ya, Bapak Ibu. Langitnya membiru, indah sekali, Bapak Ibu ya. Dan di hadapan saya adalah tiang piren, Bapak Ibu. Ini Luar biasa di atasnya nih Bapak Ibu ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Lagi seperti ini penampakannya Bapak Ibu ke ujung jauhnya ya, seperti ini. Luar biasa deretan dari Box Girder Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ya. Ini sahabat-sahabat YouTuber kami yang sedang standby. Selamat pagi all. Tunggu sebentar ya. Dituntaskan dulu 2 menit lagi. Lagi ini sisi Blok Mancongnya Bapak Ibu, kita lihat ya ke bawah sedikit sambil berjalan. Sambil berjalan ya. Seperti ini sisi lainnya Bapak Ibu ya, kita perlihatkan. Seperti ini ya. Dan ini adalah arah ke Blok Mancong Bapak Ibu. Ini deretan dari pierhead yang sudah Box Girder yang sudah selesai diinstalasi Bapak Ibu. Sekali lagi seperti ini penampakannya. Dari jembatan sini saya perlihatkan ya, seperti ini sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Nah, kelihatan Box Girder terparkir Bapak Ibu. Ini ya Box Girdernya. Terparkir di girder box yang ke 219 ya. Nah ini Bapak Ibu 219. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sampai hari ini ya, Minggu tanggal 25 April 2021, ke arah barat atau menuju terowongan Gunung Bohong terpasang 219 buah Box Girder ya. Saya melaporkan dari lokasi Blok Mancong Minggu pagi ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah like, komen, subscribe, dan share pada channel 18. Insya Allah kita senantiasa berada dalam karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehat, barokah, dijauhkan dari segala wabah dan bencana. Selamat dunia dan akhirat. Juga selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu bagi rekan-rekan YouTuber dimanapun berada, khususnya umumnya bagi muslimin muslimat di seluruh dunia. Demikian Bapak Ibu progres pembangunan mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.